Jalan di Sihotang rusak dan ada lubang besar. Samosir, Hot Journal, jalan penghubung antar desa di Kenegerian Sihotang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir mengalami kerusakan parah. Kondisi jalan yang rusak ini terjadi di Jalan Pelabuhan Sihotang menuju Onan Godang, padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses darat penghubung antar desa di Kenegerian Sihotang. Kamis, tanggal 21 September tahun 2023, saat Hot Journal melintas di jalan tersebut dikejutkan dengan lubang yang menganga di gorong-gorong yang berada di jalan menuju Boltok Galung Desa Sampur Toba. Ditemui di titik jalan yang rusak parah, Kepala Desa Sampur Toba Boleusen Pangondian Sihotang didampingi Ketua BPD Sampur Toba Tony Sihotang mengatakan, jalan ini sudah lama rusak dan belum ada perbaikan dari pemerintah Kabupaten Samosir. Saya meminta dan berharap agar kerusakan jalan tersebut segera diperbaiki. Kondisinya memang cukup parah, apalagi di jalan ini ada lubang besar yang bisa membahayakan pengguna jalan. Jalan ini juga menjadi satu-satunya jalan menuju Pelabuhan Sihotang, ucap Boleusen Sihotang. Karena ini jalan kabupaten, semoga Pemkab segera mengeksekusi perbaikannya agar jangan menghambat aktivitas masyarakat setempat, ucap Kepala Desa Sampur Toba. Menurutnya, kondisi jalan rusak tersebut diperparah oleh kondisi cuaca saat ini sedang musim hujan. Kalau jalan ini tidak secepatnya diperbaiki akan memperluas kerusakan yang sangat membahayakan pengguna jalan. Kami berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk menindaklanjuti keinginan pemerintah desa agar keluhan masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam bertransportasi dan beraktivitas di Sihotang dengan perbaikan jalan yang mendukung, ujar Ketua BPD Sampur Toba, Tony Sihotang. Nah gini Pak, kebetulan kan hari ini kita berkunjung atau mengunjungi Kenegerian Sihotang dalam hal liputan. Kami melihat jalan dari pelabuhan ke arah Onang Godang atau ke Desa Sepermahan sudah banyak yang rusak dan bahkan sudah ada lubang-lubang nih Pak. Apa tanggapan Bapak sebagai Kepala Desa dan BPD? Terima kasih Pak atas perhatiannya dari rekan jurnalis. Ini jalan adalah aset dari kabupaten. Memang pada akhir ini karena banyaknya curah hujan, jalan kita yang dimiliki di wilayah Desa Sampur Toba yang dimiliki dari BPD Kabupaten Samosir sudah rusak mungkin dan tidak layak lagi digunakan. Kami berharap ada perhatian dari Pemkab untuk memperbaikinya demi kelancaran transportasi dan menjaga keselamatan warga yang melewati dari jalan ini. Terima kasih Pak. Ini Pak, sepengetahuan kami jalan ini kan sudah lumayan lama ini rusak atau tidak ada perbaikan. Nah, selama Bapak menjabat, apa yang sudah Bapak lakukan untuk perbaikan jalan ini Pak? Terima kasih Pak. Kami dari pemerintahan desa sudah melaksanakan pusrembang dan permintaan-permintaan dari masyarakat. Dan keluhannya adalah termasuk jalan utama ini yang kami sudah bawa ke kecamatan untuk diajukan ke musrembang kabupaten. Itulah perbuatan yang sudah kami buat Pak. Terima kasih. Bapak selaku BPD di desa ini, apa Pak tanggapan atau reaksi Bapak selaku BPD melihat kondisi jalan dari Pelabuhan Sihotang menuju Desa Sipermahan Onang Godang sudah banyak yang rusak Pak? Kami dari BPD sangat mengharapkan untuk pembangunan gorong-gorong ini dari kabupaten karena ini merupakan akses utama ke tiga desa lainnya termasuk objek wisata Bukit Holbung. Kami berharap kepada pemerintahan atau stakeholder yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan jalan yang rusak ini. Terima kasih. Menghimbau masyarakat di Sihotang ataupun masyarakat yang datang dari luar Sihotang untuk berhati-hati di jalan kabupaten melalui pelabuhan karena bisa membahayakan. Dan kami dari pemerintahan desa akan semampu mungkin mengupayakan membuat pemberitahuan
di jalan rusak tersebut. Jadi harapan kami pemerintah Kabupaten Samosir agar segera memperbaikinya. Terima kasih, Horas. Melalui video Hot Journal ini, besar harapan masyarakat Kenegerian Sihotang jalan rusak dan berlubang secepatnya dieksekusi pemerintah Kabupaten Samosir dengan melakukan perbaikan jalan, agar aktivitas masyarakat berjalan normal. Dari Kenegerian Sihotang Desa Sampur Toba, Hot Journal Sartono Sihotang melaporkan, Mauliate, Horas.